rayatan ini gitu cewek sing wedok mateng bisa mboten dan iku pripun amalane kajenge balik malih ngoten lho badalan nahum lho apa badalan nahum ayat 72 tadi. Mbah niki wonten sing tangklet mbah entah piyambak niku kan kados diguna-guna tiang wonten lho mbah. Dan niku piyambak ini ketemu tiang wonten kados wedi wonten. Niki saking Kediri mbah. Niku pripun mbah niki? Angin niku surat jin ayat 1 sampai 6. Terus nek mboten wonten anu surat An-Nisa ayat 84. Asallahu ajaku pabak saladina kafaru ila akhirih. Ini wong nek maca lagu iki surat An-Nisa ayat 84. An-Nisa 84. An-Nisa 84. Wes. Iku di waos ben dinten napa pripun Mbah niku, Mbah? Nek iso ki ya disebulno aja didoni lho disebulne lho. Disebulne terus diombe wae. Nek iso. Nah terus nek raja sing kula janjekne niku wau, iki direndam. Direndam terus diminum sama mereka ya. Ayat kursi iki yo mandi ayat kursi. Nek tolak balak kuwi tolak yang koyo di penakut weden ngono to. Weden. Nah itu lanang atau wedok? Apa, Pak? Lanang atau wedok sing takon? Istri. Ya itu tunggale kuwi sing Surabaya kan umur 30 tahun. Nggih. Lah nek wis mantep ati ndi? Wadah anak aku kuwi 72 kuwi kok. Mulak nih, balik kan balik ini mana itu? Bohong itu ojo goro, ojo main itu ojo ngerasa. Wah, ini ku abut baik. Goro ku oleh, gitu. Tapi yang mendamaikan ojo goro merusak. Nah, tapi kau tuh nggak tetap dosa mbak terus dengan sini. Sing nomor ini. Goro, nah, mendamaikan tidak, no. Malah oleh oleh pahala atau pahala. Wah, jalan-jalan ini. Pahala. Jadi gulai pahala dan gulai pahala. Berarti surat An-Nisa ayat 84. Terus niki wonten malih mbak, pertanyaan. Rayatan ini gitu cewek. Sing wedok mateng pisan. Mboten dan niku pripun amalane kajenge balik malih ngoten lho. Badalan nahum. Napa, Pak? Badalan nahum ayat 72 tadi. Badalan? Badalan nahum Yasin 72 tadi. Yasin 72 ngoten mawon nggih. Oh, niku diwaos pinten lah tiap hari napa pripun? Ya, badalan nahum ya tengah wengi nek iso sepi-sepi. Nek sepi-sepi kan keturutan terjadi. Yasin ala ayat pinten Mbah? 72. Yasin ayat 72 nggih. Niku di waca berapa kali Mbah niki? Ya minimal ki ya ganjil lah. Ya ganjil aja medit-medit nemen 7 ya meneh. Dan nek mung sitok ping 3 bareng nek medit. Oh nek ndek wadala raha masuk kene lahum paminha masuk kene. Rohu kuwi. Wa minha ya kulun dise badan ang nurutaken paminara kuburum lan wis nurutkan dari tumpaan terus lamina ya kulun dari tumpae dipangan kudu belek mu diapakne wis mangane sing mangan iku wong edo ta lanang lho iki ngene iki tak kemelo loro ke wong edo ya wedo sing mangan. Tapi iling lho ya, sama iling. Nggih, pripun, Mbah? Surat Yasin yang ke-65. Nggih. Unine. Awalam yaro insanu ang nakhalaknahu min nutfah. Apa kowe ora nyono to, Run? Nek didadekne sangka kowe kuwi teko banyu mani nutfah iki banyu mani. Barane ulah apa tentu kates ngono ya, Rek. Mereka sing takokan urung cukup umur to. Mana cara nih mani ya apa? Nah, apa kowe ora nyono nek kejadian mungkin teko air mani. Dumbe sawis diwasa dadi wong apa ida wa kosi mumubin.
malah menjadi penentang yang nyata. Nah, kok bisa mbak? Rejon. Bapak ala abudullah di faporo di wailah itu jauh. Agamamu Islam. Gak tahu sholat. Ayo. Gua malah nopo ala ini liat tetap ke diri itu. La abudu ora nyembah. Nyerahi. Ora nyembah. Sopo ya kuih-kuih. Marang ingsun. Patoroni mongko tekan nyipta aki sirokabe ilahi marang Gusti Allah turjaun dibalik aki balik yang Gusti Allah mentor Hindu dari mokso hilang saragane yang tengger kono daerah ngadas yang kono gulung sahara padang pasir tahun 68 aku latihan yang kono gitu. Nah terus mana papat ini yang awalan Aryauma Aryauma nahtimu ala apa yang segala yang diberbuat itu besok mesti urate kira-kira ditakoni karo mereka. Aryauma nahtimu ala apa yang dino iki ditutup cangkeme badrun gak iso ngomong apa. Watu kalimuna aidi watu kalimuna asal kata kalama kalamake kalam tembung aidi ini asal kata yadun yadun ki tangan gak sih ngomong-ngomong tangan. Oh iya aku tangan. Kanggo nanda tangani sertifikat, kanggo nanda tangani nganten sing urung cukup umur oleh pedet sitok, oleh habis sitok, mampun kan ngono mampun. Lah yen piye duduk wis tuwek kan golek bojo aku. Jadi ini ku tambah dipadosaken kok. Efek iki duduk iki piye. Kaya mana semua ala bahim. Watu kalimuna aidi watas hadul ada di seksi jamu sekali mau sodo sahadat mau arjulum sikile kanggo mlaku ya tanda tangan kanggo nanda tangan ini loh mulai duwe bondo dunyong ke ditakok nih sokon dinto terus digaya apa min aenak tasabah wafi maang fakohu ya. Jadi ini tau tak orang ini tau nih dino ki Gusti Kanjeng Nabi tapi nek pasaran kuwi Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli. Wong ngono kuwi ana wong engkel aku ya tak rumone ning Asmarawati. Engkel piye, Pak? Sing ditale ngomong. Nek Nabi Slawi sing wajib kita ketahui kuwi ora kabeh Nabi Slawi ke kaji. Ora nggih. Kra banjir kok bae nggih. Nah. Nabi Nuh nggih banjir kabeh lha sing nemone Nabi Ibrahim. Lha ngene kira tak kok. Lah kok. Tapi sing takoki pinter jame. Dan salah oleh dikodok aja ora dikodok ya kodok dhewe nek ngono. Bare. Tapi ya kan jadi betah mungkin omongan silap tidak mendapatkan titik temu mempertahankan keyakinannya diri-diri saya punya akidah ini ngarah nih kodok harus sama takok ya nek takok ini takok dan bujune jangan ngomong dia deh ini sebagai gelut iwak sing paling enak dhewe wae kok iki. Pitik. Ora, ora kok pitik jare kok dren. Ana maneh iwak teri ya. Teri nek basa. Nek teri wae basa. Ya gak temone bojone. Engko nek sampeyan iso aku ngoleh rezeki teko kono. Engko dibaca kroto yo. Ana telepon orang nak jenenge berarti ning HP ku ora ana bola balik tak telepon mik telu ora sambung bu kaum di nomor e simpati kok kan niki enten sing tanglet weton Sabtu pon mbah kersane cepet angsal jodho niku tes bundi Sabtu pon Sabtu songo nggih pon pitu sama bayi pitu ber 16 ya ya kuwi Sabtu pon 16 ya sing pecah dingi sing wong ana kuatane opo iki 16 ki sajane wong wedok rezekine gedhe jane 16an wong wedok
Nah ini jalur mbak? Di mana ini lanang? Di lanang ini karep anu pendamping engko. Nah sing wedok support. Anek ngolehno 16. Wah, aku nek ngolehno dina 15 atau dina 16 ngono malah mato. Lah 15 lupa mana Rebo Kliwon. Lah Rebo itu Kliwon 15 to. Karo 16 kan 31 luput jarak tadi ke Malang. Tapi tiap 6 tahun berubah rezeki. Tiap 6 tahun nggih Bang, berubah. Tiap 6 tahun berubah. Berarti sinten mawon nggih, ngoten Bang. Ngoten nggih. Tiap 6 tahun berubah nggih. Nggih, enggak wandang guru. Menurut petung Jawa. Nggih. Tapi menurut perhitungan orang iman lain, kapan saja Allah memberikan rezeki pada saatnya, tidak terhitung itu. Ana wong ya kelang-kelang mana ya tak rungokne aku nang asmara kenging tidak sampai besok tangi aku nyaut perkara yang kelang-kelang timur-timur karena ini aku pensiunan ntar akhirnya dibuka no kopi ya dibuka no rokok dibuka atau dibuka? Iya iya ini apa? Oh ini gila ngomong lagi mangun lali yang kelang-kelang perkara apa? Ngelalin lagi loh manggo di bawah manu ngambil runu nakis ukir kalau apa layak kilun gini 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 ya sini baman man sapatin wong sing didawani umure didadek ke mana kedadean ini jen nah ini rumah sandi ini takonnya nih mana yang bayang mau tahu tani itu gue nono yang mana ya gue timur timur dah cerita tadi keren tadi terus neng kono ke UDT apa UDT kota Trabarista satu pritilit lima mate neng kono bahasane lain Neng ngomongnya mana deh, ngomong tidur, ngomong timur-timur. Dadah besok aku pengen tak takoni deh ke CPM. Ke CPM ya ora perang tau. Ya manggon neng ngene kemudian batal ya. Ya mung ngono kuwi ngono kuwi. Dadi sab sing wedok Sabtu pon. Iku wae. Iku Mas Hendri, Mas Adi. Apa sa? Sing wedok Sabtu pon sing mangono. Iku Sabtu pon. Sing golek bojo kuwi. Sabtu pon. Sabtu pon kuwi. Yo mbok kenyataan ya, tapi nek di lapangan yang saya ketahui sampurna kae. Sampurna kae. Tapi dadi sing sing tau gak dadi oleh bojo luwe apik jumbang bojo sing dhisik. Sing wedok iku paras ngantet. Sing sabtu pon kuwi. Terus jadi penjahit tapi penjahit dia mau motong itu karena si penjahit bisa orang meledak itu tapi nurut kerong lanang dina Sabtu pun tapi kerong lanang jadi ini ngomongnya direkam aja di hati kocok di dia lalu ini dia waktu sampai jernih hatinya ini lho di ini lho di ini lho di ini lho di jadi ilmu yang kita serap di lapangan nanti kita sampaikan kepada mereka cara mencernaknya begini. Api sabu kondi. Api ini loh wedok sabu kondi. Emang api? Ibu loh. Kemis Kliwon pripun loh. Kemis walu Kliwon walu ya 16 podo. Podo 16 sih. Ya istiwa tengah nih. Kemis Kliwon.